kiper timnas Indonesia Martin Paes ini ketika menentang timnas Australia. Oh, lihat tuh guys, menentang Australia guys, lihat nih. Oh, satu kali tendangan kencang diselamatkan oleh Martin. Lagi, lihat nih, lihat nih. Oh, dua kali, tiga kali. Oh, betul-betul guys, kalian sudah nampak nih, Martin Paes, kiper timnas Indonesia, berhasil menyelamatkan gawang timnas Indonesia guys. Ketika ini perlawanan antara Indonesia dan juga Australia, round yang ketiga ya, kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno. Saya sendiri datang menyaksikan depan-depan mata penampilan timnas Indonesia. Memang cukup keren, cukup bagus dan juga mantap ya. Nah, Indonesia berada pada ranking 133 dalam grup C ya sebelum ini. Yang mana Indonesia akan menghadapi Jepang berada urutan ranking ke-17. Seterusnya Australia yang sebentar tadi itu. Yang mana timnas Indonesia dengan benteng pertahanan terakhir yaitu Martin Paes bisa menyelamatkan tendangan-tendangan ya yang sangat kencang yang telah dilakukan oleh Australia. Dan Indonesia akan menghadapi Arab Saudi berada ranking 56, Bahrain 81, China 88. Nah, bila melihat dari segi kedudukan ranking ya, timnas Indonesia betul-betul berada di bawah guys. Jadi Indonesia bakal akan menghadapi timnas Bahrain pada 10 Oktober ini, berbaki 2 hari lagi dari sekarang. Jika teman-teman melihat penampilan benteng pertahanan terakhir untuk timnas Indonesia yaitu Martin Paes guys, kalian fikir apa guys? Bagaimana pandangan kalian bagi menghadapi timnas Bahrain? Kalau sebelum ini, dalam video ini, Indonesia menghadapi Australia yang mana kedudukan rankingnya berada pada urutan yang ke-23 pun bisa dihadapi oleh timnas Indonesia dan juga bisa dipertahankan oleh timnas Indonesia. Itu ranking ke-23 Australia. Pada tanggal 10 hari bulan ini guys, Indonesia akan menghadapi Bahrain yang mana kedudukannya ranking peringkat FIFA pada ranking ke-81. Jadi agak jauh juga kan dari segi ranking itu. Jadi kalau melihat, kalau beginilah penampilan timnas Indonesia untuk menghadapi Bahrain, memang saya rasa timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik ya, dan juga bisa meraih poin. Jadi inilah kekuatan timnas Indonesia sekarang ini, bila hadirnya Martin Paes sebagai benteng pertahanan terakhir untuk timnas Indonesia untuk laga menghadapi Bahrain. Ramai yang berprediksi ya bahwa timnas Indonesia bisa mencetak kemenangan. Sungguh pun suatu ketika dulu Indonesia pernah dikalahkan oleh timnas Bahrain. Indonesia tidak mendapat apa-apa jaringan, sedangkan timnas Bahrain ketika itu mendapat 10 jaringan guys. Tetapi sudah berbeda saat ini, pemain-pemain timnas Indonesia dihiasi dengan pemain-pemain yang mempunyai grade A ya. Ada yang bermain di Serie A, ada yang mempunyai nilai yang cukup tinggi yaitu Miss Helges, ada yang bermain di Liga Eropa, dan terakhir Martin Paes yang pernah berhadapan dengan Lionel Messi. Jadi dengan kekuatan timnas Indonesia sekarang ini guys, ramai yang berprediksi bahwa Indonesia bisa melaju sampai ke final. Kalaulah kalian berada di stadion ini, apa yang kalian rasa ketika Martin Paes menyelamatkan beberapa cobaan tendangan yang kencang ya yang dilakukan oleh timnas Australia? Apa kalian punya perasaan pada masa itu? Nanti komen di bawah. Okey, untuk Indonesia yang bermain di World Cup qualifier, aku rasa profil Indonesia ni profil yang paling gah di mata dunia lah dalam international ini league. Dari Astro ini, Arena ya guys. Kawan-kawan kita yang lain. Sebenarnya Thailand ada potensi untuk
grab the headline, tetapi perlawanan yang dijadualkan menentang Rusia itu dibatalkan. Betul. Agak random. Lepas itu mereka bermain lawan Vietnam. Dengar tu, dengar tu. Atas Vietnam di tempat lawan. Okey, itu sedikit sebanyak tentang kawan-kawan Asia Tenggara kita. Singapura kita tak cerita lah sebab... Betul. Bila melihat ya, sekarang ini di Asia Tenggara, yang begitu menonjol adalah Pak Erick Thohir. Yang mana beliau ini, kata pundit dari Malaysia ini, yang bahaya itu bukan pemain-pemain timnas Indonesia, tetapi bahayanya itu adalah Pak Erick Thohir. Maksudnya di sini, kebijakan yang dimiliki ya oleh Pak Erick Thohir sungguh luar biasa ya. Yang saya tahu Pak Erick Thohir ini baru-baru telah bertemu ya dengan pemilik klub-klub di Eropa. Jadi dari segi networknya ataupun hubungannya dengan dunia sepak bola cukup luas, dan hubungannya dengan FIFA, Presiden FIFA Gianni Infantino cukup baik ya guys, sehingga kantor FIFA ada di Indonesia, di Jakarta. Jadi melihat apa yang telah berlaku pada timnas Indonesia hari ini, satu-satunya yang berjaya ke putaran yang ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah timnas Indonesia. Macam mana Pak Erick Thohir mencatur ya pemain-pemain ini, bagaimana dia sampai terfikir ataupun dapat menjadikan timnas Indonesia itu berada pada label yang ada sekarang ini. Kalau sebelum ini 133 peringkat FIFA. Sebentar tadi saya cari ya di Google, Indonesia berada 129 ranking di peringkat FIFA. Jadi dari segi kenaikan ranking tu sudah berubah, dan pemain-pemain timnas Indonesia hari ini apa yang saya lihat ya, pemain-pemainnya cukup luar biasa. Ada Eliano, ada Miss Hilgers, ada Jayus, ada Martin Paes, ada Kelvin Werdong, ada ramai lagi, Wak Haji. Jadi pemain-pemain ini yang memperkuatkan timnas Indonesia, dan sehingga ya apa yang telah dilakukan oleh Pak Erick Thohir sehingga Medan Pang ya berkunjung ke Indonesia, bertanya dan juga ingin mempelajari sesuatu dari Pak Erick Thohir. Nah, jadi sekarang ini kalaulah pelatih-pelatih ataupun federasi-federasi yang ada di sekitar Asia Tenggara ini tidak bangkit ya seperti mana Indonesia, akan jauh ketinggalan. Lihat saja apa yang dikatakan oleh pundit dari Malaysia ini, sekiranya tidak diambil tindakan ya daripada federasi sepak bola yang ada di negara-negara Asia Tenggara ini, pasti akan ketinggalan jauh guys. Pak Erick Thohir membawa timnas Indonesia sudah level dunia. Jadi ini perkara kenyataannya, semua mata tertumpu pada timnas Indonesia. Tidak ada disembunyikan lagi bagaimana kekuatan timnas Indonesia. Itu kekuatan timnas Indonesia. Dan bukan itu saja. Coba kalian dengar. Ini adalah mantan pelatih yang pernah melatih di Indonesia guys. Lihat dulu cuplikan video ini. Dan nampak sangat drastis juga dia punya peningkatan. Pandangan coach terhadap bola sepak di Indonesia sekarang? Okey. Bola sepak di Indonesia sekarang sangat berubah kerana Erick Thohir. Erick Thohir adalah Erick Thohir juga pengurus atau ketua umum mengendalikan saham Inter Milan. Jadi saham Inter Milan punya networking di seluruh dunia cukup bagus, dan cara beliau network bekerja ini akan sangat teruji lah bila mengendali PSSI. Dengan mengendali Inter Milan adalah dua hal yang berbeza. Community dalam PSSI bisa boleh bekerjasama. Tapi dia mantan bos sudah kan guys, Inter Milan. Ada Tisha juga. Ragu Tisha dan Erick Thohir ini akan membuat perubahan yang besar. Ini perubahan yang begitu besar ya yang berlaku di Indonesia, dan ini juga ya mendorong para pelatih dan juga para ketua umum di negara-negara ASEAN ini ya untuk termotivasi apa yang telah dilakukan oleh Pak Erick Thohir ini, karena dia telah membuktikan ya pada ASEAN ini bahwa apa yang dia lakukan itu telah berjaya guys, seperti proses naturalisasi itu salah satu yang program yang dia lakukan terhadap timnas Indonesia. Melihat apa yang mereka dapat result daripada apa yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir. Hari ini Indonesia
begitu ramai negara melihat kekuatan timnas Indonesia ini sebenarnya berada di tempat Pak Erick Thohir, guys. Bayangkan apabila mempunyai ketua umum seperti Pak Erick Thohir ini, dia bisa membawa timnas Indonesia itu sampai ke level yang tertinggi, ya. Dan saya ada melihat apa yang Pak Erick Thohir cuba rencanakan untuk timnas Indonesia, bukan sekadar hanya 2-3 tahun, tapi dalam tempo sehingga masa yang panjang, ya, sehingga 10 hingga 20 tahun dia ada sudah blueprint untuk misi yang akan dia lakukan terhadap timnas Indonesia. Antaranya membawa timnas Indonesia ini berada di 100 besar ranking peringkat FIFA. Hari ini 129. Jadi ada 29 lagi anak tangga yang akan Indonesia perlu capai, ya. Tapi kalau perkara ini berlanjutan, penampilan timnas Indonesia begini berterusan, akan cepat kenaikan ranking itu. Itu yang pertama. Dari segi pemain pula, Indonesia, ya, timnas Indonesia, Pak Erick Thohir ingin membawa sehingga 150 orang pemain untuk semua lapisan peringkat senior, U20 dan juga U17. Jadi di situ dia sudah membuat, ya, training center, ada mendirikan training center di Kalimantan. Mungkin inilah yang dia rencanakan untuk menjadikan pemain-pemain timnas Indonesia ini seramai sehingga 150 orang pemain. Dan kali pertama Pak Erick Thohir di awal dia menjabat sebagai ketua umum, ketika itu dia mengundang timnas Argentina, ya, yaitu ranking pertama peringkat FIFA. Itu yang ramai orang berpikir adalah mustahil untuk Indonesia membawa ranking nomor satu dunia. Tetapi Pak Erick Thohir tidak ada masalah. Dia bisa membawa timnas Argentina ini ke Indonesia untuk perlawanan persahabatan, untuk pemain-pemain timnas Indonesia ini merasa, ya, mengambil pengalaman bagaimana menghadapi tim nomor satu ini. Ternyata hari ini bila timnas Indonesia menghadapi tim-tim yang ada di grup sini, ya, seperti Jepang berada ranking 17, Australia 23, Arab Saudi 56, Bahrain 81 dan juga China 88, ini tidak akan menggegarkan ataupun tidak menjadi satu ketakutan pada pemain-pemain timnas Indonesia, kerana mereka sudah awal-awal diasah mental mereka dengan mempertemukan dengan pemain nomor satu ataupun timnas yang mempunyai ranking nomor satu di peringkat dunia, yaitu Argentina. Ini merupakan kebijakan yang ada pada Pak Erick Thohir yang saya lihat, ya, dan hasilnya Indonesia telah sukses ke putaran yang ketiga, dan pada tanggal 10 hari bulan ini bakal akan menghadapi timnas Bahrain yang mana berada ranking ke-81. Seterusnya 5 hari selepas itu akan menghadapi China pula ranking 88. Kalau dilihat dari segi pertahanan timnas Indonesia sebentar tadi, yaitu Martin Paes, yang mana ketika itu ranking 23 peringkat FIFA, bisa dia menepis, bisa dia menghalang, bisa dia selamatkan bola itu. Apa pandangan teman-teman apabila bertemu dengan Bahrain dan juga China ini yang mempunyai ranking 81 dan juga 88? Pasti ada sesuatu yang mungkin teman-teman dapat fikir ataupun cuba ungkapkan, ya. Jadi ayo kita sharing bersama-sama untuk timnas Indonesia nih, dan selaku timnas Indonesia berada di ASEAN, kami juga dari Malaysia, ya, memberi dukungan, ya, dukungan moral terhadap pemain-pemain timnas Indonesia untuk perjuangan mereka menghadapi tim-tim lawan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk round yang ketiga ini. Dan untuk pengetahuan teman-teman, ya, saya ada mendapati beberapa channel yang cuba membuat provokasi yang mana seolah-olah macam sindiran, tidak tahulah, guys, itu kalian jangan terpancing emosi, ya. Dikatakan Malaysia sampai menyewa 10 pesawat untuk memberi dukungan terhadap perlawanan Indonesia dan juga Bahrain. Jadi seolah-olah itu adalah satu sindiran sinis, ya. Jadi kita biarlah berpikiran matang, berpikiran waras, ya, berpikiran yang terbuka untuk perlawanan ini. Kita dukung sama-sama, ya,
Janganlah sampai buat perkara begitu yang mencipta cerita-cerita hoax. Saat ini kita tumpu pada timnas Indonesia, ya, satu-satunya dari ASEAN yang mewakili ASEAN untuk perjuangan ke Piala Dunia ini. Jadi kita doakan agar timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik dan juga semoga sukses untuk menghadapi tim-tim lawan, dan yang terdekat ini adalah menghadapi timnas Bahrain. Jadi guys, itu saja untuk kali ini dan minta maaf ya sekiranya ada terkasar bahasa terhadap teman-teman semua, dan saya kira teman-teman semua pasti spotting dan juga mungkin sepandangan dengan saya ya. Jadi kita doakan Indonesia dapat melakukan yang terbaik. Itu saja guys untuk kali ini, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.